Hah? Udah di bawah pertama kali? Iya, nanti foto ya. Sama program ya nanti. Boleh enggak Pak cari videonya? Videonya Bapak? Boleh enggak? Boleh. Oh, makasih Pak. Wow, pembeli NMAX pertama di Bali. Sangat beruntung. Bapak siapa Pak namanya? Lukman. Lukman, Bapak Lukman. Silakan like dan subscribe. Sobat Tamania dari seputaran dealer pusat DDS di Ponegoro Denpasar, ini adalah pembeli pertama Yamaha NMAX di Bali. Namanya Bapak Lukman ya. Beruntung sekali. Dan ini akan juga dijelasin ya seperti biasa standar operation procedure. Dijelasin kepada konsumen cara pengoperasian dan lain-lainnya. Yuk kita intip sama-sama. Bapak gini. Bapak pencet ini terus komponen ya. Kode nanti bawa aja ke dealer resminya atau ada nomor yang baru sih, office pun sama. Nanti kalau servis boleh di mana saja di seluruh jaringan wilayah Indonesia. Yamaha misalkan bawa buku servisnya, itu buku servisnya juga sama. Servis pertama 1.000, 2.000, 4.000 atau 4.000 yang bisa siap kecepatan 4.000 lagi garansi juga sama. Sekedar diketahui motor ini dijual mulai 29,5 jutaan Ontario Jakarta dan di Bali dijual mulai 30,6 jutaan. Ya, motor yang menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155cc VVA. Motor ini adalah generasi terbaru dari Yamaha NMAX. Mantap ya, konsumen pertama di Bali langsung bawa pulang motornya, diambil sendiri langsung bawa pulang. Sama kayak XR dulu, pertama juga. Tadi saya lihat Bapak ini juga ikut melihat-lihat pada saat saya review di dalam, videonya sudah tayang dan langsung berminat, langsung beli, langsung dibawa pulang di Bali. Mantap ya, pasti ya. Seneng banget. Namanya Bapak ya udah dapat apa nih, helm dan jaket ya.
sesuai dengan standar yang diberikan oleh Yamaha. Wah, langsung digas saja ya sob. Semoga sobat yang menonton video ini yang juga berminat pada motor ini semoga bisa cepat membelinya ya. Kita senasib sob. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa dukung dengan klik subscribe. Salam satu aspal.